Halo gengs, kali ini kita akan membahas tentang 5 makanan terunik di dunia. Makanan-makanan ini pasti akan membuat kamu tertarik untuk mencobanya. Pertama, balut dari Filipina. Balut adalah telur bebek yang telah berkembang selama 14 hingga 12 hari dan kemudian direbus. Rasanya seperti telur rebus biasa, namun kandungan protein dan nutrisinya jauh lebih tinggi. Balut biasanya disajikan sebagai camilan di Filipina. Kedua, escamoles dari Meksiko. Escamoles adalah larva semut yang diambil dari akar tanaman agave. Escamoles dimasak dengan bawang putih dan mentega dan memiliki rasa yang mirip dengan kacang. Ini merupakan hidangan yang populer di Meksiko. Ketiga, Korea Selatan memiliki makanan aneh bernama sanakji. Sanakji adalah makanan laut yang dibuat dari gurita hidup. Gurita tersebut dipotong-potong dan disajikan langsung tanpa dimasak. Saat dimakan, potongan gurita yang masih menggeliat ini akan terasa sedikit kenyal di mulut. Keempat, haggis dari Skotlandia. Haggis adalah hidangan nasional Skotlandia yang terbuat dari jantung, paru, dan hati domba yang dicampur dengan gandum dan rempah-rempah, dan disajikan dengan kentang dan rutabaga. Kelima, fried tarantula dari Kamboja. Sesuai namanya, makanan ini dibuat dari tarantula besar yang diambil dari hutan. Laba-laba terbesar ini dimasak dalam minyak goreng panas hingga renyah. Dalam bahasa setempat, tarantula goreng disebut aping. Itu tadi merupakan 5 makanan terunik di dunia. Jadi gimana menurut kamu gengs? Pengin coba makanan tersebut? Jangan lupa komen pendapat kamu ya. See you on the next video. Bye-bye.